Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Ali di channel Horror Voice. Dan di video kali ini gue mancing, mancing cumai di Pantai Sadeng. Pantainya ujung Gunung Kidul. Mantap. Ayo lur, pada mancing. Orang itu rapopo, boncos ra masalah. Yang penting gayengi loh. Untuk konten ora yo. Kita tunggu surutnya air laut ya, nanti kita sana monggo. Pohon surut dering mas, mari kau. Bumi lagi, enggak lagi sih. Kemarin soalnya belum di record, kalau sekarang sih udah di record. Setengah 4 sore, ombaknya sih udah lumayan itu. Ya lumayan kecil, nggak kayak tadi. Pakai Egi. Daido Kuruma Saltwater, Daido Athena Japan Style 6 kilo. Kita sedang nyumi di Pantai Sadeng Toba sambil nunggu aliran arus lautnya itu biar kecil, soalnya masih besar ya kawan-kawan. Tuwaka 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tuh waka 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh waka 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh waka 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita pindah ke pemecah ombak Pantai Sadeng. Ya Allah. Lewat mana nih? Kita pakai microchip. Kita coba. Cukup melelahkan kawan-kawan. Kita nggak tahu ada sambarannya atau tidak.
Oke, udah kerekod ya. Ke Mikrojik. Ke kapal. Enggak. Oke. Saya pakai mikrojig 8 gram kalau kelihatan. Dan itu kapal mau berangkat untuk cari ikan. Nah, kita coba ya. Tapi nggak tahu ini dalamnya itu seberapa ya. Tuaga udah sampai dasar kira-kira. Harus diukur dulu ke dasarnya. Kita namanya Sorjik. Itu namanya. Nah, Sor ngejik. Sorjik. Udah, kayaknya udah cukup dalam. Takutnya tuh cuma nyangkut. Itu aja. Oke, kita tunggu dulu. Harus mempertahankan keseimbangan ya kawan-kawan. Udah dasar belum nih? Kira-kira udah dasar. Apa tadi yang nyamber? Ikan apa ya nyamber? Ya ilah, mocel dong. Ngecik. Gak tahu apa ini yang nyamber tadi tuh. Gila. Mocel bro. Sadeng. It's the best pokoknya. Kau kan pakai jig aja di sini. Kayak aku loh pakai jig. Nggak tahu nih dalamnya berapa meter sih gitu di dalam. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nyajen dong. Mantap. I'm sorry bro.